teroba, waspadalah menempuhnya ilmu dan iman, itulah pemelihara kejayaan. Bukan mudah penuh liku dan halangan, tidak ada yang mustahil, yang berbeza ada peluang. Jumpa dan dewa sedikit banyak adanya. Itu biasa, gagal kecewa itu lumrahnya. Bangkit kembali terus menggapai cita-cita, godakan azam dan impian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi insyaallah kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi mulailah untuk Arifah perkenalkan diri dulu. Baiklah, nama diberi Nurul Arifah Iliana binti Ibrahim. Arifah daripada timbalan Esko Helwa 2. Okey. Apa khabar bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kita yang sedang menonton FB Live hari ini bersama-sama dengan sekretariat mana tu? Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia, SPMM. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menjemput, menyediakan ruang dakwah ini, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, terima kasih juga pada bonda sebab sudi jadi panel kita pada hari ini. Jadi Arifah nak cerita sikitlah berkenaan dengan Aman, yang mana mungkin bonda dan semua peserta atau penonton boleh ambil tahu apa ini Aman. Aman ni adalah singkatan daripada aset anak muda, aset negara. Iaitu satu program, orang kata program yang terakhir yang akan dilakukan, yang dilakukan oleh SPMM untuk tenor kali inilah. Okey. Jadi orang kata tak bolehlah jika kita kenal moderator sahaja. Jadi dipersilakan Bonda Nur untuk memperkenalkan diri. Oh, saya pun kena perkenalkan diri. Ingatkan dah terkenal. Kita kenal lagi bonda. Wah. Gurau tuan-tuan, astaghfirullahalazim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi nak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Arifah Iliana dan juga sahabat-sahabat, anak-anak di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton rancangan FB Live bersama-sama dengan Aman katanya. Ha, itu dia singkatan kepada anak muda aset negara. Alhamdulillah. So saya nak perkenalkan apa tak tahu, tapi cukuplah secara ringkasnya, saya adalah seorang penulis yang alhamdulillah sudah berkecimpung dalam dunia penulisan lebih kurang dalam 13 tahun. Kemudian saya adalah pengasas kepada satu kaedah membaca bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang kita panggil sebagai kaedah membaca Express I dan juga Express I Reading. Kemudian menjadi pengasas kepada satu akademi penulisan iaitu Akademi Bonda Nur, yang mana ketika ini kita sedang melatih. Okey, kita sedang melatih ramai
penulis-penulis di luar sana untuk menulis dalam genre dakwah santai. Ha, itu dia lah sedikit. Saya dah ada orang Melaka ni. Orang Melaka yang menetap di Terengganu. Subhanallah. Suami orang Terengganu jadi kena colek lah. So sekarang duduk di Terengganu. Allahuakbar. Masya Allah. Jauh sangat perjalanan dan pengorbanan yang Bonda Noh buat untuk orang kata penulisan ni bukanlah satu benda yang mudah. Betul tak Bonda? Betul. Allahuakbar. Betul. Tapi nak bagi tahu jugalah sebab saya excited hari ni. Moderator dia nama Iliana sama dengan nama anak ketiga saya. Ah, itu Masya dia. Anak ketiga saya Nur Najdah Iliana tuan-tuan. Yang ini Arifah Iliana. Orang kata Iliana ni nama lembut-lembut je. Betul ke Iliana? Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Biasa-biasa. Okay, insyaAllah Bonda. Orang kata, orang mungkin penonton dah tak sabar-sabar kita nak dengarkan perkongsian kita pada hari ini. Jadi di sini saya akan sertakan beberapa soalan untuk sepanjang live berlangsung. Jadi pada penonton atau peserta yang mana nak tanya, boleh tanya banyak-banyak dekat dekat ruangan komen dan nanti Bonda akan jawab. Betul tak Bonda? InsyaAllah. Arifah kena sebutkanlah soalan-soalan dia nak kalau ada sahabat-sahabat kita bertanya sebab saya tak baca sekarang. Okey insyaAllah. Okey jadi dah sedia ke Bonda, boleh kita mulakan? Ya silakan. Waalaikumsalam Puan Rosmalamat. Masya Allah. Waalaikumsalam Puan Faizah. Okey boleh silakan Iliana. Okey jadi insyaAllah persoalan yang pertama yang nak ditanyakan adalah bagaimana Bonda Noh boleh berkecimpung dalam dunia penulisan. Apa yang menjadi inspirasi Bonda Noh sepanjang membuat penulisan? InsyaAllah dipersilakan. MasyaAllah. Ni sahabat-sahabat yang dah kenal lama dengan Bonda Noh Iliana, mereka memang dah tahulah yang saya ni sejarahnya seorang yang nakal lah, tak macam Iliana ni lemah lembut aja kan kita tengok tu. Tak tahulah kot dia pura-pura aja kat sini. Sebenarnya kat belakang tu pencak dia Tazan. Baik tuan-tuan. Saya seorang Bonda Noh mempunyai sejarah, kalau kita hari ni kita cerita tentang anak muda, aset negara, saya bolehlah dijadikan sebagai anak muda beban negara satu ketika dahulu. Okey, ketika remaja saya iaitulah seusia dengan Iliana pada hari ini, anak-anak di USIM yang mungkin sedang menonton FB Live kita pada hari ini, sebenarnya ketika saya seusia dengan anak-anak semua, saya ni memang orang kata gagal lah. Makna kata kalaulah disebutkan ada 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar, iaitulah salah satunya anak muda yang memanfaatkan masanya, pemikirannya untuk agama. Maka saya ni tergelincir. Saya tak dapat benda tu. Okay, waktu remaja saya memang saya boleh kata totally out lah. Seorang anak yang derhaka, seorang pelajar yang degil, malas dan menyusahkan orang banyak benda. Banyak kesilapan-kesilapan saya yang saya sebenarnya tak seronok pun tuan-tuan untuk ingat semua benda tu. Saya benci tetapi saya sebut pada hari ini kerana nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan betapa Allah itu maha adil, maha pengasih dan maha penyayang. Setiap daripada kita yang terjerumus dalam apa-apa pun dosa, Allah selalunya akan cuba tarik dengan syarat kita mesti ada walaupun secebis niat untuk cuba berubah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cerita tentang penulisan. Okey, Bonda Noh ni kiranya macam accident. Okey, accident masuk jadi penulis ni Iliana. Tak sengaja. Ter. Ceritanya ya, ter. Kita hidup dalam keadaan penuh sedar bahawa kita ni banyak sangat dosa dan tuan-tuan, kalau saya nak berikan sedikit analogi lah ya, kalau katakan saya bagi tuan-tuan, saya bagi Iliana satu kerja. Yang Iliana buat sekali dapat gaji sekali. Ataupun satu lagi kerja yang Iliana buat sekali tapi dapat berkali-kali. Yang mana satu upah yang Iliana nak? Ha, tu dia soalan bodoh. Masya Allah. Ini boleh tanya Iliana ke? Ya, tanya awak lah, orang lain tak boleh jawab. Tuan-tuan boleh jawab di ruangan komen tuan-tuan. Masya Allah, lupa pula. Apa soalannya yang pertama, dapat gaji, maksudnya buat kerja sekali dapat gaji time tu juga. Ya yeah, betul. Pertama ya. Yang yeah. Kedua buat kerja lepas tu baru dapat gaji. Bukan. Macam budak ni kan seram tau, dia tidur lah tengah hari ni. Lain aku tanya lain dia jawab. Okay Iliana dia macam ni ya. Kita buat kerja sekali. Kemudian kita dapat upah sekali. Okay. Buat kerja sekali dapat upah sekali. Okay, pilihan yang kedua. Kita buat kerja sekali
tapi dapat upah saja. Sentiasa dapat upah berterusan. Ha, kalau sebagai manusia yang bijak ni, budak usim ni, mesti dapat jawab nak pilih yang mana tu? Mestilah nak pilih yang kedua. Ha, kan? Yang kedua tu maknanya? Buat kerja buat sekali. Dan dapat gaji berpanjangan. Ha, macam tu. Berpanjangan. Kan senang kan tuan-tuan dia jadi orang bijak. Ya, orang bijak. Buat kerja sekali dapat berterusan. Inilah tuan-tuan dan puan-puan apa yang Nabi sebut ada tiga perkara. Yang sekiranya kita meninggal dunia, ada tiga benda yang masih still boleh mengalirkan pahala kepada kita. Walaupun bukan kita buat dah. Ha, tapi ada benda yang masih boleh mengalirkan. Iaitulah yang pertama, doa anak yang soleh. Kemudian yang kedua, amal jariah yang kita berikan kepada orang, kita infakkan. Kemudian yang ketiga, ilmu bermanfaat selama mana ia dimanfaatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ni hidup dalam keadaan penuh sedar, kita ni banyak kekurangan, kita banyak dosa. Okay, apabila saya ni, Alhamdulillah, Allah jentiklah hati saya diketuk-ketuknya. Saya mula rasa macam sikit demi sedikit. Kita rasa memikirkan tentang kematian, tuan-tuan. Kalau kita nak sebut tentang inspirasi. Bagaimana saya mula tercebur dalam bidang penulisan ini, tidak lain dan tidak bukan adalah tentang persoalan kematian. Waktu tu saya sihat, tak adalah sakit macam sekarang. Sekarang dah tua, biasalah macam-macam penyakit sampai. Tapi tuan-tuan, masa tu saya sedang segar bugar lagi lah. Anak pun belum ramai macam sekarang, dah 7 orang Elena. Tapi yang dulu tu anak sikit je lagi, tapi saya dah mula fikir tentang kematian. Saya solat, kemudian saya kata, ya Allah, banyaknya dosa aku yang dulu-dulu. Kalau aku matilah sekarang, tak ada harapan aku syurga. Memang tak ada harapan. Sebab saya tak nampak apa kebaikan yang saya buat selain menyusahkan orang, buat mak saya menangis, kemudian belajar pun gagal. Kemudian terlalu banyak tuan-tuan dan puan-puan yang saya tak boleh nak sebutkan di sini. Dan di situlah timbulnya satu perkara yang saya rasa macam, ya Allah, tolonglah bagi aku cara. Nak juga ni, sebab tuan-tuan, bila kita masih bernyawa, maka masih ada harapan. Kena fikir tu nak. Jahat macam mana pun, besar mana pun silap kita, selagi kita masih bernyawa, maka kita masih ada harapan untuk membetulkan balik keadaan. Maka ini yang saya buat tuan-tuan, saya mulakan dengan benda yang simple, iaitu berdoa. Ya Allah, tolonglah beri aku sesuatu yang boleh terus mengalirkan pahala kepadaku walaupun sesudah aku meninggal dunia. Dosa aku banyak, ya Allah, tolong beri aku sesuatu yang boleh, orang kata apa, double-double-doublekan saya punya pahala tadi supaya dapat timbus ni dosa-dosa-dosa yang sentiasa dilakukan walaupun hari ni pun masih ada banyak lagi dosa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan, nak ceritanya, kalau kita sebut tentang inspirasi Bonda Noor untuk menulis, saya ada nyatakan dalam buku terbaru saya tuan-tuan, tajuknya Cinta Sentiasa Menang. Okey, buku Cinta Sentiasa Menang, saya ada nukilkan persoalan orang tanya apa inspirasi Bonda Noor. Kadang-kadang bila kita sebut tentang inspirasi, of course lah ramai yang cakap tentang nama-nama penulis kan. Saya nak berjaya macam dia, saya suka tengok macam penulis tu, sedapnya bahasa dia. Tapi tuan-tuan, inspirasi saya memang totally lah saya fikir tentang diri saya. Yang pertama sekali yang saya fikir tentang diri saya, sebab saya takutnya mati dalam keadaan penuh dengan dosa. Takutnya nak jumpa dengan Allah dalam membawa dosa-dosa saya yang bergunung-gunung itu. Maka itulah inspirasi saya untuk menulis, iaitulah untuk mengumpul pahala, nak cover balik semua dosa-dosa tadi. Dan yang saya nampak tuan-tuan, seperti mana saya beri pilihan tadi, apakah benda amalan yang kalau kita buat sekali, kita still dapat kutip berkali-kali, tak lain tak bukan ialah penulisan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya beri contoh, kalau katakan kita beli sesuatu, kita belikan sejadah, kita hadiahkan kepada masjid, dapat tak pahalanya setiap kali kita, orang solat, dapat tak pahala kepada kita? Dapat tuan-tuan, itu amal jariah kita. Okey, amal jariah kita, amal yang berterusan yang kita beri, kemudian kita akan dapat kutip. Setiap kali orang solat kita dapat pahala, setiap kali orang solat kita dapat pahala. Subhanallah. Tuan-tuan, tapi sejadah itu akan buruk. Sejadah itu akan buruk, lusuh dan kemudiannya akan dibuang. Kemudian terhentilah di situ pahala kita. Tetapi tuan-tuan, apabila kita menulis, apabila kita menulis dan benda tu menyentuh hati orang, memberi manfaat kepada orang lain, subhanallah, tak boleh buat apa. Tak ada siapa boleh menidakkan pahala yang akan berterusan masuk kepada kita sehinggalah orang itu meninggal dunia. Tak boleh. Kita tak boleh nak kata, oh tak ada dah, tak dapat pahala dah. Tak. Setiap kali orang itu bangun dan apa yang kita tulis itu telah berjaya merubah dia menjadi lebih baik ataupun memberi ilmu yang bagus kepada dia, maka pahala itu berterusan. Dia takkan buruk tuan-tuan, dia takkan luput.
dia akan terus berterusan sehinggalah orang itu meninggal dunia. Dan sekiranya lah ilmu tersebut berjaya dia sampaikan kepada anak dia, berjaya dia sampaikan kepada pelajar-pelajar dia, kepada kawan baik dia, sahabat dia, keluarga dia, maka bercambah tuan-tuan dan puan-puan dahlah pada dia orang lain lagi dan sebagainya. Jadi sebenarnya penulisan adalah suatu yang kekal, yang semua orang perlu rebut peluang ini. Tidak ada peluang yang sebaik penulisan. Kalaulah kata bonda ni pandai berceramah, ceramah, bila saya mati habis, benda tu dah habis dah tutup. Walaupun ada di YouTube, YouTube tutup lah. Ha, tapi penulisan, okay, benda-benda yang masih boleh kekal, yang boleh terus disimpan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita sebut tentang inspirasi menulis. Kalau Iliana tanya tadi soalannya, macam mana bonda ni boleh berkecimpung, saya sebutkan ialah kerana saya mengingati dosa-dosa saya dan saya mencari-cari apakah cara yang boleh saya gunakan untuk menebus balik semua dosa tersebut sebagai persediaan saya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau dalam Akademi Bonda No, apa yang selalu saya sebut-sebut sebagai tagline akademi ini ialah tulislah, bina bekalan untuk kau tinggalkan. Maknanya kita bina ni kumpul, tapi kita dah tahu kita akan tinggalkan. Itulah yang memberi manfaat kepada kita. Sebab apa Iliana, macam Iliana pun umurnya berapa sekarang Iliana? 21 pun dia. Subhanallah, 21 tahun hidup tu. Macam-macam ilmu dah dapat. Betul tak Iliana? Macam-macam pengalaman dah kita ada. Pengalaman dengan keluarga, dengan pensyarah, dengan kawan-kawan, dengan masyarakat, banyaknya ilmu, banyaknya pengalaman. Tapi kalau Iliana mati besok, Iliana, kalau Iliana mati, semua ilmu tadi, pengalaman tadi akan reput bersama-sama jasad. Masuk ikut kubur. Orang tanam jasad Iliana, tertanamlah semua ilmu dan pengalaman tersebut. Jadi apa kita nak buat tuan-tuan? Tulis. Iliana tulis. Semalam aku pergi pasar, jumpa akak tu, ya Allah, kaki kudung, tangan kudung, tapi kuatnya dia bekerja, subhanallah, aku jadi malu kepada Allah. Kerana aku ni yang sempurna, tiba-tiba rasa lemah semangat. Aku tengok dia sebab kekurangan, dia begitu bersemangat, maka aku terus bersemangat. Kita tulis di Facebook dan tulisan tersebut mungkin menyedarkan orang lain. Saya baca tulisan Iliana, subhanallah, saya pun rasa malu. Saya kata, aku pun ada tangan, aku ada kaki, kenapa aku nak bad mood macam ni? Maka tulisan Iliana memberi manfaat kepada saya. Iliana mati, tulisan tu satu tu je pun dah mula mengalirkan pahala berterusan kepada Iliana. Jadi nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, jom kita hari ini masih ada nyawa ni. Tak kiralah dosa kita banyak mana pun, ikhlas tak ikhlas hati kita ni nak jadi penulis ke, tak kira. Kita buat saja tuan-tuan dan puan-puan dengan niat fokus. Ya Allah, kau pandanglah ini usaha aku ni, aku cuba buat untuk engkau. Kau terima ke tak terima, tapi aku tetap nak usahakan juga. Sebab aku tak nak duduk saja, menyerahkanlah begitu saja. Ha, lebih kuranglah mukadimahnya begitu ya Iliana, panjang sungguh. Masya Allah, tabarakallah. Hebat bonda, saya dengar, saya sentau. Rasa macam ya Allah, tak tahu nak cakap apa lagi bonda sebab rasa macam dibasuh habis hari ni. Baru mukadimah. Baru satu soalan tu. Baru satu soalan saya dah tersentap. Soalan yang seterusnya bagaimanakah lagi? So apa yang dapat disimpulkan ni bonda, apa yang Iliana dapat, selagi kita ada peluang, selagi Allah bagi rezeki, selagi Allah bagikan nyawa kepada kita, maka ada harapan lagi untuk kita buat kebaikan. Dan hiduplah, maksudnya kita kena ubah mindset kita. Hidup ni bukan setakat kita nak berjaya di dunia sahaja, tapi untuk kita dapat bekalan dekat akhirat nanti. Apa yang kita nak bawa untuk akhirat nanti, betul tak bonda? Betul. Jadi sangat. Bonda kata apa? Tulislah untuk kita tinggalkan bila pada orang lain. Maksudnya kita nak bawa kita punya betul. Apa? Biarlah kita mati tapi ada pahala yang mengalir bersama waktu kita mati nanti. Begitu betul. Kan bonda kan? Okay. Masih okey lagi ke bonda? Masih okey lagi, kenyang lagi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Arif, Iliana tak sabar nak dengar jawapan untuk soalan yang nombor 2. Jadi bolehkah kita pergi ke soalan yang nombor 2, bonda? Ya, saya pun tak sabar nak tak reti jawab. Allahu Akbar. Okey, jadi soalan kedua dia berbunyi, bagaimana bonda nak mencari idea dalam setiap penulisan dan berapa lama tempoh satu-satu buku tu bonda siapkan untuk ditulis? Ha, begitu soalannya. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita cakap tentang idea. Nah, idea tu kena kita dengan penuh sedar bahawa idea sepenuhnya totally daripada Allah. Tak kiralah dia ni penulis hebat mana pun,
Okey, tapi kalau Allah blok otak dia, memang dia tak boleh tulis. Ini pengalaman saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pernah tulis satu buku, satu kisah Ahmad Amar. Okey, berkenaan dengan almarhum Ahmad Amar. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar kisah ini. Iaitulah anak muda yang dikatakan syahid di Turki, yang dimakamkan di permakaman sahabat-sahabat Nabi. Yang mana saya ketika itu, mula-mula kalau berita dia meninggal dunia tu, kalau kita tengok di medsos lah, okay, di media sosial ni penuh dah dengan cerita-cerita tentang Amar ni. Tapi saya waktu tu tak tersentuh langsung. Cakap terus terang, saya tak tersentuh langsung. Bagi saya mati biasalah, hari-hari ada cerita orang mati. Syahid pun biasalah tu, biasalah saya dengar panglima sana syahid, orang tu tengah solat syahid dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya tidak tersentuh, tuan-tuan, tidak menarik perhatian saya. Tetapi pada satu hari ditakdirkanlah Allah nak, mungkinlah Allah nak buka hati saya. Saya jadi kebosanan sungguh-sungguh. Bosan sungguh. Tak tahu nak buat apa. Dan salah satu, tuan-tuan, kalau kita nak menjawab persoalan Iliana tadi, ada masa yang kita rasa down, kita rasa tak ada idea nak tulis apa. Tuan-tuan pergi YouTube. Sebab apa? Kita di rumah. Kan? Macam malas je kadang nak pergi masjid, nak pergi mana, majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, zaman sekarang ialah zaman di mana semuanya di hujung jari. Kita boleh klik saja. So YouTube tu ada, tuan-tuan, kita daripada kita duduk dengar lagu yang bukan-bukan, why not kita buka lah mana-mana ceramah dan sebagainya. So dekat situ hari tu saya seperti biasa antara amalan saya lah, bila saya down, bila saya bosan, saya akan pergi buka YouTube dan cari mana-mana ceramah. Contoh Ustaz Azmar Harun, Ustaz Azhar Idrus, okay, Tuan Guru Haji Hadi Awang, yang mana-mana yang saya rasa nak tengok saya akan klik. Dekat situ ada banyak idea saya akan menulis. Tuan-tuan dan puan-puan, hari tu saya klik satu video. Okay, video Ahmad Amar. Biasanya saya nampak lalu-lalang cerita dia, tapi kali tu Allah gerakkan hati saya untuk klik. Dan saya klik tajuk Amar bertemu bidadarinya. Saya klik, saya tengok dah hampir setengah jam sebenarnya video tersebut. Lama. Tapi saya jadi leka. Saya jadi macam, macam filem pula dia punya rakaman ni. Rakaman tu daripada Ustaz Amar meninggal tu kan. Macam mana mereka solatkan jenazahnya, kemudian ramainya orang. Saya menyaksikan satu persatu perkara yang berlaku dan mendengar ulasan-ulasan ulama-ulama besar di Turki yang bercerita tentang kisah Ahmad Amar. Saya jadi macam, wow, something, there's something. Ada benda tentang budak ni yang aku mesti belajar. Siapa, anak siapa dia ni? Ha, waktu tu tersentuh hati saya sebab waktu itu saya juga ada anak lelaki. Okay, saya juga ada anak lelaki. Dan saya nampak Amar waktu dikapankan tu nampak muka saja, tuan-tuan, saya terus teringat gambar anak saya. Anak saya dulu kami pernah buat satu kursus pengurusan jenazah untuk family. Okay, untuk family saya masa tu. So anak saya jadi model mayat dia. Model jenazah tu anak saya yang lelaki tu lah. Bungkus kepala macam Ahmad Amar. Allahu Akbar. Sebiji lah kita tengok, ya Allah, aku teringat anak aku. Ini siapa mak dia ni? Allah angkat kisah anak muda ni, Amar ni, begitu sekali orang kata apa, meletup sampai orang muliakan. Tapi masa tu Iliana, anak saya ni nakal, belajar masalah kat sekolah. Memang saya selalu kena panggil dekat dengan guru besar dia. Ada sajalah yang dia buat halnya. Saya ketika itu, kita ni seorang ibu dahagakan ilmu. Apa yang emak Amar ni buat sampai anaknya jadi sebegini dimuliakan? Saya waktu itu, fikiran saya bukan tentang penulisan. Tapi saya fikir aku nak menuntut ilmu ke ibu bapaan. Aku nak belajar dari mak dia, apa mak dia buat ni sampai anak dia jadi hebat macam ni. Kemudian begitulah, tuan-tuan, saya cuba hubungi Puan Nur Azlina. Okay, saya cuba mengkaji kisah keluarga ini. Alhamdulillah mendapat kerjasama yang sangat bagus dari keluarga mereka. Satu tahun, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengkaji dan cuba ketengahkan sebab saya rasa, cerita ni sangat bagus. Sangat memberi inspirasi dan I have to share. Saya pun mula menulis. Kemudian tuan-tuan, kisah semua dah ada ni. Saya setiap kali pergi interview, saya akan rekodkan. Okay, apa yang orang tu jawab. Okay, kerja saya ialah transfer balik dalam bentuk penulisan. Tapi tuan-tuan, nak bagi tahunya, ilham memang daripada Allah. Okay, saya walaupun penulis, walaupun saya dah ada bahan, tetapi Allahu Akbar, setahun saya tunggu masa untuk menyiapkan buku tersebut. Buku Ahmad Amar, Engkau Miliknya, salah satu buku saya, yang mana sebenarnya buku tu sepatutnya disiapkan lebih awal. Tapi kerana saya kena writer's block. Ha, dalam penulisan kita ada satu yang kita panggil sebagai writer's block. Penulis tak boleh nak tulis, jadi block. Ini yang saya alami, tuan-tuan. Nak bagi tahunya, Bonda Nur ni taklah hebat sangat. Kalau katalah ada tulisan dia yang bagus, yang menyentuh hati, sungguh totally daripada Allah semata-mata. Kalau Allah block saya, memang saya pun tak boleh buat apa.
Jadi apa yang berlaku nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam pada cerita ini ialah dari mana saya dapat ilham, totally daripada Allah. Tetapi of course kita ada usaha-usaha. Okey, nak dapat takkanlah Allah semua nak bagi dalam mimpi, bukan kan? Jadi kat mana kita nak dapat benda tu? Yang pertama daripada pemerhatian kita setiap hari. Okey, pemerhatian kita setiap hari. Tuan-tuan, saya pernah tulis kisah tentang gula. Semut masuk dalam balang gula saja. Benda simple je kot, saya tulis benda tu. Tapi saya boleh bawa kisah tu sehingga kepada kisah semut bergaduh dalam balang gula, kepada kisah masa Aisyah bergaduh dengan Ali, Saidina Ali, bawa kepada sirah tu. Nak tunjuk normal sangatlah bergaduh ni. Apa sangatlah kalau Aisyah yang memang sudah dijamin syurga, Saidina Ali yang memang sudah dijamin syurga, bergaduh, bukan bergaduh biasa-biasa masa muka, bukan tuan-tuan, tapi sampai bergaduh, orang kata berbunuh-bunuhan. Ha, puak dia lawan dengan puak dia, bertempur. Subhanallah, nak ceritanya, dua-dua tu dijamin syurga, tetapi perbalahan memang kadang tidak boleh dielakkan. Maka apalah sangat kita ni bergaduh dengan kakak kita, apalah sangat kawan kita khianat kita, itu biasa tuan-tuan. Jadi ceritanya, bagaimana tuan-tuan, apa pemerhatian yang kita pandang setiap hari boleh membawa kita kepada sesuatu yang mendekatkan pembaca kepada Allah. Tengok semut dalam gula boleh bawa cerita sampai ke sirah Rasulullah. Ha, ini pendekatan yang kita buat. Maknanya yang pertama tadi apa? Pemerhatian. Okay, pemerhatian kita setiap hari dan kita cuba kaitkan dengan ilmu-ilmu yang kita ada. Kemudian yang kedua, kalau kata kita ni tak nampak apa-apa lah, tak keluar rumah sangat. Tengok aja botol mineral dekat dapur. Ha. Botol mineral pun boleh jadi bahan. Boleh jadi bahan. Apa benda? Takkan kita tak ada apa-apa kisah yang menarik tentang botol mineral? Ha, contohlah macam Bonda Noh, dia ada satu kisah menarik tentang botol mineral. Bagaimana saya ni dijemput untuk berceramah di UPSI. Ha, mereka sediakan saya ni bilik penginapan tetamu di UPSI. Ya, kita tidurlah situ. Tuk-tuk, Bonda sorry, air tak ada. Ya Allah. Tuan-tuan, saya mandi dengan air botol mineral, dua botol. Orang kata tak ada rotan, apa, tak ada rotan akar pun berguna. Tak ada masalah, elok aja boleh je ceramah macam biasa, tak ada masalah pun, bersih je mandinya pun, kan. Ni cerita air mineral, faham tak ni? Benda ada kat dapur, kita nampak sayur sawi, mungkin ada sesuatu yang mengingatkan kita tentang sayur sawi. Benda simple tuan-tuan, it's not that kita menulis mesti pergi overseas. Mesti pergi, mesti ada benda yang grand-grand, no. Kita tulislah benda yang memang ada depan mata kita. Tetapi setiap perkara yang kita tuliskan tu biar boleh membawa pembaca kepada mengingati Allah. Maka insya Allah penulisan tersebut tidak bernilai kosong. Dia ada sesuatu. Jadi kita tengok kepada situasi, pemerhatian, kemudian kita orang kata apa, macam saya kata tadi, tengoklah video-video, kemudian kita baca-baca tulisan orang lain. Kemudian saya suka juga follow kalau macam nak tulis puisi. Kadang-kadang macam tak ada idea nak tulis, tak tahu, tak ada perasaan, hati kosong. Okay, tak ada apa nak tulis. Saya baca tulisan-tulisan puisi-puisi orang lain. Tuan-tuan, kadang-kadang sebaris saja puisi dia, saya terus dapat satu puisi yang saya punya. Kita baca, kita tak tiru langsung, tetapi disebabkan sebaris saja perkataan dia tu, sedap pula ayat ni, kemudian kita boleh tulis satu puisi yang lain, totally lain. Itu nak ceritanya, ilham memang datang daripada Allah, tetapi kita sebagai penulis ataupun yang nak jadi penulis perlu sentiasa mencari, namanya ikhtiar lah. Ya, okey, harap menjawablah persoalan Iliana. Ya, menjawab betul Bunda. Orang kata kupasan yang sangat menarik. Jadi Iliana akan sebutkan balik, ilham tu adalah daripada Allah. Dan kita kalau contohnya apa nak menuliskan, so apa yang kita kena buat, yang pertama perhatikan. Perhatikan setiap perkara yang kita nampak depan mata tu, pastikan dia membuatkan kita boleh kaitkan dengan Allah. Dan bila mana kita menulis, kita boleh bawa pembaca tu untuk kenal dengan Allah dan dekat dengan Allah. Dan yang ketiga adalah kalau kita nak menulis, kita kena ambil inspirasi daripada penulis orang lain ataupun buka YouTube yang macam Bunda cakap, supaya kita punya orang kata idea tu, walaupun kita kata ambil inspirasi pada orang, tapi kita tak meniru. Maksudnya kita melahirkan satu idea yang lebih baik daripada itu. Betul tak Bunda? Betul, betul. Yang penting apabila terdetik sesuatu ilham, terus kena tulis. Ini dia. Macam Bonda Noh kan, inilah saya punya bahan. Bahan saya handphone. Tuan-tuan dan puan-puan, saya jarang buka laptop. Kecuali untuk program-program yang besar ataupun untuk menyunting manuskrip yang sudah siap.
Kalau biasanya saya tulis sesuatu artikel untuk majalah Solusi pun, memang saya kadang-kadang guna handphone saja tuan-tuan. Sebab apa, saya seorang yang sibuk. Saya memang banyak kerja, kemudian anak kita pun ramai, okay, tanggungjawab banyak. Jadi saya nak duduk menghadap tenang-tenang laptop ni, it's not easy. Okay, jadi apa buat saya buat, setiap kali terdetik sesuatu ilham. Okay, puisi misalnya, oh teringat, jika rasa ini satu kesalahan, engkau hapuskanlah. Tiba-tiba teringat satu ayat kan, jadi saya terus tulis di situ. Puisi tak siap pun tapi terus tulis. Kita ni tengah masak, wah tengah menggelegak ni, tapi takkan nak berpuisi pula kan. Tapi tuan-tuan, sebaris ayat tersebut mesti dituliskan. Kerana apabila nanti kita dah tenang sikit, kita baca balik, waktu itu Allah akan kembangkan idea. Ni nak ceritanya, apabila Allah hulur, terus sambut. Dia ceritanya, saya selalu sebut, idea ni macam hujan. Jika tidak ditadah, maka ia akan meresap, jatuh ke dalam tanah, hilang begitu saja. Maka setiap kali datang ilham, terus sambut dan tulis. Okey, ikat tulisan kita tadi dengan menulis. Faham. Betul lah tu. Apa kata bangga? Comel Liliana ni. Itulah. Nak cakap apa lagi tadi, macam terpotong macam Allahu Akbar. Apa lagi nak cakap ni? Semua kata-kata bonda tu terus meresap kat hati. Liliana macam dah tak ada kata-kata lain nak disambung. Ha, situlah. Oh, jadi Sayyidina Umar pernah berkata, kalau kita terdetik nak buat satu kebaikan, kata Sayyidina Umar, maka terus buat. Macam itulah juga apa yang bunda lakukan. Betul tak bunda? Bunda ya, setiap kali rasa bunda nak tulis tu, maksudnya bila terdetik je bunda terus tulis. Tapi kan bunda, pernah tak bunda dengar satu kata-kata ni, yang bunyinya, kalau kita tak ada apa-apa, maka kita tak boleh nak memberi. Kalau macam tu, macam mana bunda? Kalau rasa tu ada dalam diri. Kalau kita rasa kita tak ada apa-apa, kita tak boleh nak memberi. Adakah orang yang tak ada apa-apa? Semua orang ada sesuatu. Semua orang ada sesuatu untuk diberi. Macam saya kata Iliana, umur Iliana 21 tahun, banyak dah ilmu, banyak dah pengalaman ada. Macam tu juga dengan saya. Kita ni kadang-kadang bila sebut tak ada sesuatu, kita bayang material, kita bayang duit, kita bayangkan bahan, harta. Itulah sebabnya kita jadi pemikiran, kita jadi sempit dan kita rasa aku ni miskin, aku tak ada apa nak bagi. Sedangkan Allah ni maha kaya dan maha adil tuan-tuan. Semua orang layak masuk syurga dengan asbab-asbab yang baik. Cuba tengok tiga perkara tadi. Ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh dan satu lagi ialah amal jariah. Amal betul jariah. Ada tiga benda ya. Yang satu ni anak yang soleh ni, orang yang ada anak je lah ada harapan. Betul tak? Oh macam tak adil lah orang ni. Kemudian amal jariah ni, orang yang ada harta je lah boleh. Kan? Tak adil lah orang ni, kesian orang miskin. Habis yang satu lagi ni, takkan tak nak rebut juga. Allahu Akbar, Allah beri peluang tuan-tuan dan perempuan, ilmu ni semua orang ada. Even makcik tu goreng pisang. Saya ni Iliana, saya suka tanya makcik-makcik goreng yang ni rangup sangat, tepung apa makcik guna? Macam mana makcik buat? Dia ajar, saya dapat ilmu. Subhanallah. Dia ada sesuatu dan katalah saya ni penulis. Saya tulis pula dekat Facebook saya. Tadi pergi sembang dengan makcik jual goreng pisang. Gila sedap kot dia punya goreng pisang. Aku tanya macam mana dia buat. Lepas tu makcik tu cakap kan, korang tambahlah klorok kat dalam tu. Tu contohlah kan. Baru jadi rangup. Tambah klorok. Kemudian tuan-tuan tulis di Facebook, ramai share. Bukanlah klorok, ya tu contoh je lah buat main. Tuan-tuan, ceritanya bagaimana makcik tadi, dia ada ilmu dan bila ilmu itu jatuh ke tangan orang yang betul, tersebar, makcik tu subhanallah pahala berterusan untuk diri dia. Nak ceritanya kita ada ilmu, jangan pernah kita perkecilkan ilmu yang Allah beri kepada kita. Masalahnya yang selalu kan orang kata, kita ni macam, alah benda ni pun nak tulis. Alah benda ni pun nak tulis. Rasa tak? Kita ni penulis. Tuan-tuan penulis. Kadang-kadang kata, segan lah nak share resepi ni. Perlu masak kicap je kot. Tuan-tuan, ada ribu-ribu orang di luar sana yang macam Iliana ni tak pandai pun masak telur masak kicap. Contoh ya. Jadi ceritanya, tuan-tuan dan perempuan, jangan sesekali perkecilkan ilmu kita sendiri. Kerana hakikatnya semua ilmu yang kita ada, pengalaman yang kita ada, semuanya milik Allah dan tidak ada satu pun yang boleh kita remehkan. Maka just keep writing. Ada orang yang dia dah tahu, dia mungkin ignore. Ada orang yang tidak tahu dan benda itu sangat berguna kepada dia. Dan itulah yang akan memberikan kita pahala demi pahala. Allahu Akbar. Masya Allah.
Betul tapi maksudnya kita jangan blokkan diri kita dengan kita rasa kita tak ada, kita tak ada apa-apa ilmu. Sedangkan ilmu tu kat mana-mana je boleh dapat. Betul tak bonda? Sebab betul sangat. Bonda, apa yang depan mata tu pun benda tu boleh dikaitkan dengan ilmu. Tak kira lah goreng pisang campur kelorok ke kan bonda kan? Ha. Betul. So benda tu boleh dikira ilmu. Tak kira lah kata, ingat kata-kata bonda, jangan jangan kita memperkecilkan sekecil-kecil ilmu yang kita nampak yang Allah bagi. Sebab semua benda tu datang daripada Allah. Begitu. Jadi bonda, boleh ke untuk kita terbang ke soalan yang ketiga? Sila, saya suka terbang. Oh, masya Allah. Nanti takut tak mendarat bonda. Mungkin mendarat di hati. Okey, jadi insyaAllah untuk soalan yang ketiga. Okey, soalan dia adalah apa pandangan bonda Noh? Nak minta pandangan bonda Noh supaya masyarakat ni lebih tertarik kepada genre buku yang bagaimana? Okay. Fahamlah, buat-buat faham. Takut tak sampai soalannya. Allah Akbar, tuan-tuan dan puan-puan, antara sebab saya terlibat dalam bidang dakwah ini, asal utamanya kerana diri saya. Saya sebut tadi, sebab saya fikir tentang kematian saya, saya takut ni nak masuk neraka, takut sangat kena seksa dalam kubur. Saya fikir diri saya. Kemudian tuan-tuan, Allah buka minda saya, buka hati saya untuk sesuatu yang lebih besar. Dia bagi saya nampak. Saya masa tu saya ingat dalam satu grup lah, perempuan-perempuan ramai-ramai masa tu duduklah gila novel. Dia orang duduk gila novel. Bayar-bayar saya dah tua dah semua. Duduk gila novel lagi, kemudian gila artis lagi. Okey, dah tua ni. Duduk minat lagi anak-anak muda, pelakon-pelakon handsome-handsome tu kan. Dia jadi fanatik sungguh-sungguh ni, bukan fanatik sikit-sikit. Saya rasa macam saya pun sebenarnya macam tu lah dulu. Cumanya bila Allah dah jentik kita, kita rasa muak dah dengan semua tu. Kita rasa macam, eh buang masa kot. Bukan dia kenal aku pun kan. Jadi kita rasa macam wasting semua. Dan kita dah fikir tentang kematian. Tetapi ada sahabat-sahabat kita yang masih tertinggal. Belum lagi dapat jentikan-jentikan begitu. Jadi di situlah subhanallah saya mula nampak bahawa peranan saya lebih besar. Okey, misi saya bukan untuk diri saya saja lagi, tetapi menjadi lebih besar, iaitu saya mesti selamatkan orang-orang, at least orang-orang yang di sekitar saya, keluarga saya, kawan-kawan baik saya. Yang gila novel ni, ha, suka sangat baca novel, lepas tu dia boleh compare dengan laki dia tu. Watak dalam novel tu. Biasalah hero handsome, lepas tu caring gila. Semua yang baik-baik bagi kat hero lah kan. Lepas tu dia boleh compare. Laki aku jangan harap lah. Gitu. Saya kata apa cerita ni? Benda tu fiction kan? Rekaan tuan-tuan. Tapi dia boleh compare. Dan ini bukan satu yang saya reka tuan-tuan. Ini hakikat yang sebenar. Maka dekat situlah Allahu Akbar, Allah ilhamkan saya untuk menulis novel. Dan novel yang saya buat bukannya novel lah. Tunjuklah satu. Ha, ni contoh novel. Novel Saya Tunggu Awak. Ha, novel Saya Tunggu Awak ni adalah novel pertama saya. Yang mana dalamnya ialah kitab Hidayatul Salikin. Ada ke tidak kitab itu Salikin ni dekat meja saya? Adalah, nanti carilah sendiri korang. Kitab Imam Ghazali, kitab Hidayatul Salikin. Saya pergi khusus dia, saya rasa ilmu tu sangat bagus. Maka saya doa kepada Allah, ya Allah, boleh tak kalau engkau ilhamkan aku cara, kalau aku boleh sampaikan ilmu dalam kitab ni dengan cara yang orang suka. Apa caranya? Allah Akbar, ya Allah, buka hati saya, tengok perangai kawan-kawan saya yang suka baca novel. Maka dekat situlah timbul idea untuk saya tulis novel, kemudian saya masukkan ilmu-ilmu tadi menerusi novel. Jadi nak cerita, kalau soalan Iliana tadi, apa benda genre-genre yang kawan-kawan kita, masyarakat kita suka baca, dia ada dua. Ada dua peminat. Satu, peminat yang minat fiction. Fiction ni tuan-tuan, kisah rekaan. Okay, kisah rekaan. Kemudian yang kedua, orang yang minat fakta ataupun non-fiction, benda-benda yang fakta. Macam kisah sebenar. Okay, kisah sebenar ialah fakta. Kata Bonda Noh nak cerita perjalanan hidup dia menjadi seorang penulis. Itu fiction atau non-fiction? Itu ialah non-fiction, fakta. Okay, kita tak boleh ubah lah, itu adalah sejarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang masyarakat kita suka, dia tengok pada umur pula. Kalau umur macam Iliana, sukalah baca novel-novel. Okey, baca buku-buku yang santai-santai sahaja. Yang memang kaki masjid je boleh terima kitab-kitab tebal. Ha, dia orang tak boleh terima ni benda-benda. Kalau yang yang berpeleseran di bus stand, tiba-tiba kita nak bagi kitab Hidayatul Salikin.
dia tengok ni, ya Allah, apa kau bagi aku ni. Dia tak boleh terima, tuan-tuan. Dia tak boleh terima benda tu, okay. So, waste. Benda yang tak betul. Tetapi sekiranya saya datang pada dia, nak baca tak novel baru? Sedap ni. Novel bestseller. So, apa dia rasa? Dia seronok. Okay, maka dia boleh terima benda tu. Jadi, kita nak cerita tentang apakah yang menjadi kegemaran masyarakat. Ianya terpulang tengok kepada audience tu sendiri. Siapa dia? Kalau remaja, okay, kebanyakannya memang suka yang fiction, okay? Kebanyakan memang suka pada yang benda luahan-luahan hati, itu pun remaja suka. Makcik-makcik pun suka juga tu luahan hati tu. Dia panas hati dengan suami dia, baca buku Bonda No Be Strong. Dalam tu penuh dengan kata-kata luahan hati yang mungkin menzahirkan perasaan dia, yang dia boleh rasa, okay, this is what I feel. Macam tu lah. Okay, jadi terpulang, cuma nak bagi tahu tugas kita, tugas saya, tugas Iliana juga lepas ni kena jadi penulis. Tugas siapa tadi di belakang tabir Syed, tugas Umar, itu dia. Semua tu kena jadi penulis. Apa yang kita kena tulis ni tuan-tuan, kita tulislah sesuatu, okay, yang boleh membawa pembaca kepada Allah. Kalau kita ni cerita nak tulis pengalaman kita menjadi doktor, maka tulislah cerita doktor yang kemudian buat orang teringat kepada, ya Allah, baiknya Allah. Kalau kita ni seorang dietitian, cerita pasal makan, boleh tak nak kaitkan dengan Allah? Boleh. Semua, everything kita boleh kaitkan balik dengan Allah. Yang penting tuan-tuan, kita cuba menawarkan sebanyak-banyaknya bahan bacaan kepada masyarakat yang boleh mendekatkan mereka kepada aspek ketuhanan, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi untuk genre untuk pada masyarakat ni, kita kena spesifikkan dia. Kita kena tengok kita punya wakil, orang kata tempat kan. Macam mana orang muda suka pembacaannya macam mana? Orang yang umur dia lebih sikit macam mana pembacaan dia? Jenis apa yang dia suka? Jadi benda tu sebenarnya tak menjadi penghalang pun. Kita kalau kita maksud orang kata target kan? Target kalau kita ada sesuatu kita target pada orang yang kita nak beri membaca, betul tak bonda? Tapi kan bonda, kan Iliana nak tanya, kalau macam sebenarnya tak menjadi penghalang pun kan kalau kita menulis sesuatu secara umum. Tapi kan dia akan jadi masalah tak kalau kita menulis sesuatu perkara dengan umum sahaja? Umum tu maksudnya bukan 18SX, bukan 18SG. Kita kena tu. Semua orang boleh baca. Maksudnya contohnya perkongsian tu macam masakan, sebab ada orang yang orang kata kita tak dapat, maksudnya kadang-kadang penulis ni macam Iliana kan. Iliana dia macam susah sikit nak menulis sebab fikir target orang yang macam mana nak aku bagi baca sebenarnya, penulis yang macam mana yang aku nak buat sebenarnya. Macam tu. Itu apa yang Iliana selalu rasa dan menyebabkan Iliana terhenti untuk menulis. Jadi macam mana nak halang perasaan tu daripada datang? Okey, nombor satu, kita mesti dalam keadaan sedar bahawa Allah ni maha kaya. Okey, Allah menciptakan pelbagai kecenderungan makhluk. Manusia ni dia suka jenis fiction, yang ini suka jenis ayat sample let brother, yang ini suka ayat fakta straight to the point, yang ini suka ayat lenggok-lenggok puisi, yang baca indah dia rasa sedap dengan sastera. Subhanallah tuan-tuan, ini bukan tanda percanggahan, tanda yang mana lagi bagus, mana lebih baik, mana yang tak apa-apa best. Bukan. Tetapi ini tanda Allah Maha Kaya. Sekarang kita bila nak menulis, kena dengan satu perasaan sedar bahawa akan ada orang suka tulisan aku dan akan ada orang tak suka. Bukan sebab dia ni jahat, dia tak suka, tak support kita. Kan? Tapi kerana Allah Maha Kaya. Allah akan himpunkan kita bersama-sama dengan orang yang sekepala dengan kita. Orang yang macam, kau ni suka ayat yang sempoi. Okay, ayat yang orang kata selamba. Jadi, orang yang yang macam kita juga akan mula dekat. Kita teruskan menjadi diri kita. Ini saya nak cerita ni, penulis itu terus jadi diri sendiri. Maka kita akan mengumpul khalayak kita sendiri yang sama kepala dengan kita. Contohlah Iliana tengok, oh, buku Bonda No bestseller, nak tirulah cara Bonda No. Tapi sebenarnya Iliana ni bukan jenis macam tu. Iliana ni jenis ayat dia gangster je. Bonda No ayat puitis sangat kan. Iliana ni bukan jiwa dia puitis.
dia cuba nak tegur-tegur. Tapi dia stres tak? Dia stres. Dan kemudian tulisan tersebut sampai tak kepada pembaca? Tak sampai, tuan-tuan. Sebab itu bukan kecenderungan. Nak ceritanya, tuan-tuan, bila kita jadi penulis, kita dalam keadaan sedar bahawa aku jadilah diri aku, aku tulislah macam yang aku suka, dan akan datang orang-orang yang akan sama cita rasa dengan kita. Slowly, day by day, kita akan terkumpul followers yang memang, eh, aku suka baca tulisan kau. Kan? Macam saya lah contoh, saya banyak juga macam Bonda Noh, dia saya memang suka buat kajian. Sebab saya, selain daripada saya seorang penulis, saya adalah seorang peniaga. Ini saya seorang businesswoman yang saya juga menerbitkan buku-buku saya sendiri. Maka saya selalu membuat kajian pasaran. Tuan-tuan, saya banyak baca buku-buku yang bestseller gila, yang anak-anak muda kita macam orang gila dengan penulis tu, yang saya baca buku dia, apa benda yang kau tulis? Saya rasa macam tak ada apa sangat. Tetapi sangat laku. Okey, buku tu bestseller. Saya kata, macam ni boleh laku eh? Ha, jadi kita jadi macam tu. Bukan kita pelajarkan, tidak. Tetapi saya cuba mencari apakah kekuatan penulis tu. Okey, apakah kekuatan dia? Oh, rupa-rupanya dia ni rajin melayan followers dia. Oh, rupa-rupanya dia pandai meraihkan peminat-peminat dia. Jadi walaupun tulisannya kita rasa biasa-biasa sahaja, tetapi tuan-tuan, as long as tulisan itu tidak jahat, as long as tulisan itu tidak memesongkan pemikiran pembaca, maka kita support. Kita support dia. Alhamdulillah, baguslah tu. Okay, dia pandai raih peminat-peminat dia. Dia pandai membina ukhuwah. Subhanallah, jangan kita pelekehkan. Nak ceritanya, akan ada pembaca-pembaca yang dia suka beli bukan sebab kualiti, tetapi kerana dia suka kepada penulis tersebut. Okay, dan kita, kalau kita rasa kita nak jadi seorang penulis yang ada kualiti, maka setiap penulisan kita perlu ada ilmu. Nilai ilmu yang selalu saya sebut dalam bengkel penulisan Bonda Noh, mesti ada nilai tambah yang mencerdikkan pembaca. Ha, sebab itulah kadang-kadang dalam buku saya banyaklah tu hadis-hadis, fakta-fakta, ayat Quran ataupun akta, undang-undang negara ataupun ilmu perubatan yang selalu saya ambil-ambil masukkan sedikit. Itulah contohnya. Masya Allah. So maksudnya nak jadi penulis ni kita kena jadi diri kita sendiri. Betul tak Bunda? Kalau kita ikut orang lain, perkara tu takkan sampai. Maksudnya macam kita lah kan, kalau buat satu kerja, kalau kita buat bukan buat atas orang kata kerelaan diri ataupun keikhlasan diri sendiri, benda tu takkan sampai ke orang lain. Betul tak Bunda? Kalau sampai pun mungkin sedikit je. So sangatlah penting apa yang Bunda tekankan tadi, tugas sebagai seorang penulis ni dia kena menulis sesuatu yang mendekatkan masyarakat kepada Allah. Dan yang kedua, kita kena sentiasa jadi pengkaji. Kalau nak menulis ni kena ada kajian dan kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak menulis? Betul tak Bunda? Betul. Betul. Betul, betul. Tadi Bunda, tadi Ilana perasan ada seorang seorang komen, dia kata tulisan Bunda ni terbang dan mendarat di hati. Amboi, alhamdulillah. Allah yang cerita. Dia kalau ikut pada Ustazah Asma Harun, dia cakap macam ni. Orang yang dapat manfaat daripada tulisan kita ialah orang yang tulus ikhlas nak mencari kebaikan dalam tulisan tersebut. Maknanya kalau kita ni buka tulisan tersebut, macam Bonda Noh lah, buka sekadar nak tengok apa kekuatan. Saya bukan mencari kebaikan dalam tulisan tersebut, saya mencari apa kekuatan penulis ni, laku sangat ni. Maka saya tak dapat sangat manfaat daripadanya. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan membaca sesuatu naskah dengan niat memang aku nak cari sesuatu, aku nak cari inspirasi, maka tuan-tuan akan jumpa. Okey, jadi kita apabila nak jadi pembaca, baca dengan mata lebah. Baca dengan mata lebah. Dan begitu juga sebagai seorang penulis, saya selalu sebut kalau Akademi Bonda Noh ni dia punya ikon dia, mascot dia ialah lebah. Okey, lebah Yana. Sebab lebah ni sifat dia, dia pergi dekat benda-benda baik, kemudian dia sebarkan benda-benda baik juga. Sebab kita tak nak jadi macam lalat, kotor, pergi dekat benda buruk, kemudian pergi menyebarkan penyakit kepada orang. Dia pergi pada najis, dia sebarkan penyakit. Kita nak jadi lalat tuan-tuan, pergi dekat bunga, wangi kan, kita ambil madu dia, kemudian kita sebarkan pula sebagai jadi ubat kepada masyarakat. Allahu Akbar. Jadi di situlah kalau nak cerita tentang yang boleh sentuh hati, tak boleh sentuh hati tu sebenarnya kerja Allah. Tetapi kita sebagai penulis, tulislah dengan niat ikhlas, aku nak sebarkan manfaat ya Allah. Kemudian kita sebagai pembaca, bacalah sesuatu naskah yang telah kita beli, yang telah kita pinjam tadi, dengan niat memang nak cari manfaat juga. Maka insya Allah, apa yang kita cari itulah yang kita akan dapat. Okay. Ni, Bonda ada soalan. Assalamualaikum Bonda Noh. Saya nak tanya, apakah tips untuk menulis?
Okay. Apa tips untuk mula menulis, tuan-tuan? Tips saya ialah tulis. Tulislah. Tulis. Nak mula menulis, kena tulis. Mulalah tulis. Kalau tak selama-lamanya, tuan-tuan dan perempuan tidak akan menulis. Jadi nak mulakan dengan apa dulu? Assalamualaikum, aku nak jadi penulis. Tak ada masalah. Tuan-tuan, nak jadi penulis, apa tips dia? Yang pertama, kita jelas kenapa aku nak jadi penulis. Kenapa aku nak jadi penulis? Nak main ikut-ikut orang ke? Nak tiru bonda no lah, macam kaya je dapat sampai apa royalti 6 angka. Nak tiru-tiru. Salah tu, lari. Okay, jadi fokus kepada niat kita. Ya Allah, tirulah. Kalau nak tiru bonda no ni menulis, tirulah daripada niatnya lagi. Daripada bagaimana saya bermula tadi, yang mana saya kata, saya cuba untuk kumpul bekal, saya bertemu dengan Allah. Saya kemudian Allah kembangkan idea iaitu untuk cuba tarik lagi orang lain seramai-ramainya untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan yang bersih juga. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, mulakan dengan niat dulu. Betulkan dengan niat, insya-Allah Allah buka lorongnya. Kemudian kita tak naklah cakap macamlah, tak perlu usaha kan, niat dia cukup ke? Tak juga. Macam solatlah, niat juga, tapi rokok, tamak nina semua still kena buat. Tuan-tuan, lepas katakan kita dah ada niat nak menulis, kita mula sambil-sambil tulis dan sambil tu cari ilmu. Mana nak dapat ilmu, kita boleh Google saja. Kemudian mana nak dapat ilmu, kita ikutlah mana-mana penulis yang kita suka. Maksud kita suka itu, serasi ni, penulisan dia sama dengan kita punya suka, kesukaan kita. Sebab saya dah sebut tadi, berbeza-beza tau citarasa berbeza. Jadi kita ikut yang orang kita suka. Supaya kita dah mula dapat lenggok-lenggok penulisan tersebut. Macam Bonda No ni lah, bila saya latih ramai penulis, ramailah penulis-penulis di bawah saya yang mula-mula terikut-ikut gaya Bonda No. Kan dia banyak baca buku Bonda No. Jadi bila baca, dia jadi terikut. It's okay tuan-tuan, tak lama saya perhatikan. Mula-mula je dia terbiasa, lama-lama tu dia dah buat dah lenggok dia sendiri. Jadi nak cerita boleh ke macam tiru-tiru? It's okay. Okay, kita tak akan bermula kalau kita nak terus pandai automatik. Maknanya campaklah ego kita ke tepi, tak apalah main tiru-tiru dulu sikit-sikit. Okay, janganlah kau copy paste, letak nama sendiri, itu berdosa pula. Tapi maksudnya kita guna ayat dia tu ubah eja-eja sikit kan, lebih kuranglah lengkoknya. Biarlah orang kata bonda no nombor 2, nombor 3 pun tak kisah. Yang penting kita start. Okay, kemudian insya-Allah Allah akan bagi kita lenggok kita, bahasa kita sendiri. Cuma syarat utamanya nak jadi penulis memang kena tulis. Tidak ada cara lain. Okay? Okay. So ideologi, okay, ada soalan daripada Liana Zulkifli. Hai Liana. Okay, soalan dia bagaimana kita nak luaskan capaian kepada masyarakat untuk setiap penulisan kita, sama ada buku atau penulisan di media. Adakah bahasa, isi dan lain juga menjadi faktor? Macam tu. Oh, main panjang lagi soalan Liana. Sebab itulah dia selalu tulis kalau dia mesej saya ni. Tuan-tuan ni lah Liana Zulkifli ni yang selalu mesej saya. Macam mana nak luaskan ni ceritanya, kalau saya ringkaskan nak mudah faham, macam mana ya kita nak jadi influencer? Macam mana kita nak jadikan penulisan kita berpengaruh, boleh mempengaruhi orang lain dengan seramai-ramainya? Macam mana cara dia? Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mempengaruhi orang lain, pengaruhlah diri kita dulu. Okey, pengaruhlah diri kita dulu dengan tulisan kita, dengan setiap apa yang kita nak tulis tu. Okey, dengan niat dia, Allah, aku ni belum cukup baik, aku nak tulis pasal solat duha ni, aku sendiri belum solat duha. Kita tulis bukan niat untuk mencari orang kata apa populariti, tapi kita menulis untuk mencetuskan inspirasi. Bukan saja kepada orang lain yang membaca tulisan kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Kita mulakan dengan perkara tersebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut ya, masa saya mula berhijrah. Maknanya saya kata dah tadi kan, saya nakal lah masa remaja, solat pun tidak, tunggang langgang ni, free hair je ni, merempit je naik motor. Tuan-tuan, waktu tu saya ingat, saya mula dah kahwin, lepas tu saya jadi cikgu. Saya pesan pada anak-anak murid saya, solat tau, berdosa tau, tak solat. Tuan-tuan, saya cakap terus terang, saya tak solat. Waktu tu saya sendiri on off. Kalau saya free, saya solat lah. Kalau saya lapang, saya malas, saya semacam malas lah, tidur je lah. Saya tak solat tuan-tuan, tetapi apabila saya berpesan kepada anak murid saya berpesan dengan penuh sedar, tak ada niat nak main-mainkan. Saya kata, ya Allah, ibaratnya aku ni tak boleh lagi, kot-kot aku sampaikan ni dia boleh. Okay, dan niat. Itu kan kita pesan dekat orang kan, kita macam malu. Betul tak tuan-tuan, kita punya pesanan sebenarnya mengikat diri kita. Mengikat diri kita, begitu juga dengan penulisan sebenarnya. Kita pesan orang suruh buat baik, benda tu ikat diri kita supaya buat benda tu. Kau jangan cakap tak serupa fikir. Memang menjadi. Kerana berpesan-pesan tersebut, walaupun saya sendiri belum mampu melakukannya, tetapi
asbab daripada keikhlasan kita berpesan tersebut Allah jadikan. Allahu Akbar, yang mana saya tak tinggal solat dah sekarang. Okey, saya betul-betul berpegang kepada dan saya harap dia sehingga akhir hayat saya akan terus istiqamah untuk menjaga solat saya, insya-Allah. Nak ceritanya bahawa bagaimana kita ni untuk menulis sesuatu yang boleh mempengaruhi orang lain, nombor satu, keyakinan kita terhadap apa yang kita tulis tu. Yakin ke tak yakin ni nak pesan kepada orang, kau sendiri kena yakin benda tu. Okey, ha, itu yang pertama. Kemudian nak memberi pengaruh, okey, kepada orang lain, kita mesti menjadi seorang yang disukai. Betul tak Iliana? Betul. Ha. Siapa nak dengar cakap Iliana kalau Iliana tu garang macam mak tiri. Orang tak nak dengar, orang tak suka. Jadi pendakwah sifatnya mesra. Pendakwah sifatnya mesra. Dia mudah mendekati orang lain. Kemudian dia mestilah seorang yang orang kata bukan suka cari pasal. Orang yang suka kritik sana, kritik sini, kritik sana, kritik sini. Siapa nak suka dekat dia? Kalau orang tak suka dekat dia, walaupun ilmu yang dia bawa itu bernilai berlian dan permata, orang tak pandang, tuan-tuan dan puan-puan. Betapa sayangnya. That's why saya sebut, bila kita sebut tentang penulis, kita mesti sematkan dalam hati kita, pemikiran kita bahawa aku menulis kerana Allah. Maka apabila kita menulis kerana Allah, nak dapat pahala, kita tak akan cari musuh dengan orang, tuan-tuan. Kita akan cuba berbaik-baik, berbaik-baik. Kita, mentaliti kita adalah seperti mana yang Allah jadikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, Rasulullah sebenarnya sudah pun dilatih menjadi seorang peniaga. Nampak tak? Rasulullah jadi peniaga dulu, baru jadi Rasul. Sebab apa? Allah dah latih Nabi supaya kau kena pandai ambil hati orang supaya orang beli barangan kau. Nampak tak? Nak lakukan kan barang kita, kita kena pandai ambil hati. Mai kak, mai kak, masuk kak. Comel baju akak ni sesuai dah dengan kain ni. Contohlah kan, tuan-tuan dan perempuan. Jadi nak cerita, ambil hati dulu. Maka apabila kita menjadi seorang penulis dengan mentaliti seorang peniaga, insya-Allah, okey, kita punya tulisan kita suka dibaca sebab dia macam manis. Manis eh. Nah, dia orang kata apa? Kita berdakwah walaupun benda tu sentap sekalipun, tetapi orang kata apa, masih boleh diterima lah. Bukan dia sampai menyakitkan hati orang. Sebab apa? Tujuan kita tulis tu bukan nak cari gaduh orang. Kita menegur dengan cara yang baik, insyaAllah. Nak jadi influencer tadi, nak luaskan pengaruh kita, bina sebanyak mungkin rangkaian. Okey, jaringan persahabatan, jaringan ukhuwah dengan semua orang. Mudah-mudahan apabila ukhuwah terbina dengan baik, setiap apa yang kita sampaikan akan mudah diterima oleh khalayak kita, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah, hebat. Ha, ada lagi tanya daripada Nurul Shahira Rosli. Bonda katanya, macam mana nak teruskan penulisan kalau datang perasaan kau tulis tapi kau tak buat pun, terutama seruan kebaikan. Allah akbar. Awak ajak orang kenapa awak tak buat? Ha, memanglah kena merasa. Itu perasaan tu, alhamdulillah kalau ada perasaan rasa macam tu ya. Ha, itu tanda ada iman lah tu. Allah tegur kita, Allah ingatkan kita. Tapi benda tu bukanlah sesuatu yang sepatutnya menghalang kita daripada terus menulis, tuan-tuan. So, okay, saya cerita ya, masa saya menulis, mula-mula buku motivasi. Nak menyandang gelaran penulis buku motivasi, sebenarnya benda tu satu benda yang berat. Okay, orang akan fikir kita ni seorang yang sentiasa positif, seorang yang sentiasa orang kata bersyukur, memang takwa tinggi kan. Rasa berat ni nak pikul gelaran penulis buku motivasi. Sebab saya pun kadang-kadang tak bermotivasi juga, lembik jugalah, ha, lemah jugalah, tersungkur menangis. Saya ingatlah pernah saya menangis dulu, bergaduh dengan suami kan, duduk kat sofa tu masam, main mata meleleh. Dia ambil kamera, handphone dia, nak ambil gambar, nak ambil gambar. Nak ambil gambar saya, dia kata nak letak kat Facebook. Ah, inilah Bonda Noor, dia cakap. Punyalah jahat dia kenakan saya kan. Inilah Bonda Noor, dia kata. Nak tunjuk kat orang, penulis be cool. Penulis buku be cool, tak cool pun mengamuk juga. Ceritanya tuan-tuan. Nak jadi penulis, nombor satu, kita back kepada asal. Niat kita kenapa sebenarnya? Bukan kita ni nak tunjuk kita baik. Bukan, tetapi kita nak sebarkan kebaikan. Tu kena jelas ni, ada beza. Kita nak tunjuk kita baik lain. Maknanya orang kata apa, kalau kita ni macam saya cakap tadilah, dah solat betul baru nak ajak orang solat tak?
Okay, kemampuan kita, kemampuan orang beza-beza. Tapi ilmu tu mesti disampaikan. Itu amanah ilmu. Kita dah tahu ni. Memang kena. Maka kita sampaikan. Fikir itu dulu tuan-tuan. Sambil tu niatlah, ya Allah, jadikan benda ni asbab untuk aku juga berubah. Kena niatkan benda tu. Kemudian tuan-tuan, saya ingat masa nak jadi penulis buku motivasi, bilalah galeri ilmu waktu itu penerbit nak sebarkan tulisan saya, saya ni juga jadi suka share. Saya ada satu ilmu, saya dengar mana-mana ceramah, saya rasa saya nak share. So saya suka tulis di Facebook. Bila saya tulis, bila sebab benda tu datang dari hati kita kan, kita terkesan, lepas tu kita tulis. Jadi orang lain pun baca, dia pun rasa macam terkesan, kemudian orang share. Jadi benda tu merebak, kebaikan merebak, dan begitulah cara saya membina pengaruh tuan-tuan. Iaitulah bila orang semakin banyak mendapat kebaikan-kebaikan daripada wall kita, maka mereka semakin suka mengikuti tulisan-tulisan kita, kita tulis buku mereka beli, kita buat program mereka datang, sebab dia rasa macam berhimpunnya kebaikan di situ. Tapi satulah, ketulusan. Okay, kita ikhlas. Kena perjuangkan. Kita tak tahu sebenarnya kita ikhlas ke tak ikhlas, tetapi maksudnya kita tidak mengharapkan sesuatu daripada orang lain. Bila kita buat kebaikan, kita tak harap daripada mereka, kita cuma fikir, ya Allah, aku rasa nak buat baik je. Kau terima tak terima, aku tak tahulah. Aku ikhlas ke tak ikhlas, aku pun tak tahu. Tapi buat je lah. Buat aja, kerana kita mengharapkan sebaran kebaikan tersebut. Jadi nak cerita tuan-tuan, masa saya nak jadi penulis buku motivasi, memang saya rasa down. Okay, sebab saya ada satu ayat Quran yang kata, bagaimana engkau boleh menyuruh orang buat baik sehingga kan, tapi engkau lupa diri engkau sendiri. Itu satu tempelak Allah yang sangat hebat, yang saya rasa macam malu gila kot aku nak buat baik. Aku rasa malu. Aku tak layak untuk menyeru kepada kebaikan. Aku ni jahat. Aku ni budak jalanan. Saya rasa macam tu tuan-tuan. Itu memang benarlah seperti yang sahabat kita sebut tadi. Tuan-tuan, tapi Allah beri saya inspirasi. Ketika saya rasa down tersebut, saya rasa tak nak tulis buku motivasi walaupun mendapat tawaran, Allah terus jumpakan saya dengan satu hadis. Iaitulah apabila sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah. Mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami, aku tak akan buat kebaikan. Sehingga aku tak akan suruh orang buat kebaikan sehinggalah aku sendiri yang buat kebaikan itu. Dan aku tak akan tegah kemungkaran sehinggalah aku berjaya orang kata menjauhi kemungkaran tersebut. Ini sahabat Rasulullah kata. Nabi kata bukan macam tu. Kamu serulah orang buat kebaikan walaupun kamu belum mampu buat lagi. Dan kamu kena tegah juga kemungkaran walaupun kamu masih buat. Nak ceritanya, kita buat atas dasar amanah ilmu. Kita kena amanah dengan ilmu. Kita dah tahu ni. Jadi kita kena bagi tahu. Kita dah tahu dekat depan tu ada ular. Walaupun kita memang nak pergi juga. Saja cik pasal ni nak berlawan dengan ular, kena bagi tahu orang jangan datang ni, bahaya. Jadi ceritanya tuan-tuan, atas amanah ilmu buatkan benda tu dulu. Okey, dan sambil-sambil tu kita kata ibarat macam cuci tangan. Cuci tangan kita, cuci tangan masyarakat, dan benda tu akan bergabung, berbersihkan sama-sama. Aku bersihkan diri aku bersihkan diri kau, kita sama-sama pimpin tangan masuk syurga insya-Allah. Masya-Allah. Maksudnya kita kalau nak buat kebaikan tu, biar ajak orang lain. Sebab apa? Sebab kita nak ada dalam syurga tu seorang-seorang, betul tak benda? Ya, luas. Syurga luas. Ada lagi soalan daripada Saruma Abbas, katanya tu kalau orang terpengaruh apa yang kita share, macam mana pula kalau orang tak suka dia menjatuhkan kita? Nah, macam mana tu? Okey. Nombor satu, kalau sekiranya kita membuat total kerana Allah, kita sangat sukar terkesan dengan perangai manusia. Ini kena faham lah. Jika sekiranya, saya ulang ya, kalau kita memang buat nilai tu, sesuatu kerja tu kerana Allah, maka apa-apa tindakan manusia, respon manusia tak memberi kesan sangat kepada kita. Tuan-tuan, kalau saya kata tak terkesan langsung, memang menipu. Okay, kalau saya baca kritikan orang pada tulisan saya, memanglah saya, of course, saya akan rasa sedih. Saya akan rasa kenapa, salah apa, kat mana, kenapa dia tak suka aku. Tuan-tuan, bonda no pun ramai je orang tak suka tulisan dia. Dan saya terima hakikat tu. Ramai yang puji, ramai juga yang keji. Benda ini menunjukkan apa? Maha suci Allah. Kena faham betul-betul tuan-tuan. Orang yang puji tulisan kita kerana gaya dia, pemikiran dia sama macam kita.
Okay, simple aja benda ni. Cerita dia simple. Sebab dia sama dengan kita, maka dia suka. Yang ini tak suka sebab lain. Dia ni suka benda yang straightforward. Engkau tulis pusing-pusing banyak sangat sastera. Memang dia meluat baca. Dia tak suka. Okay, jadi benda ni, kita nak faham tentang orang yang menjatuhkan kita, orang yang mengkritik kita, itu semuanya merujuk kepada maha suci Allah, maha hebatnya Allah menciptakan. Bayangkanlah kalau semua orang puji tulisan kita. Eh, Bonda No terbang lah. Terbang aku tak turun-turun dan ni bahaya sungguh. Okay, tuan-tuan. Perlukan kerugikan. Okay, supaya hati saya balance. Ha, jadi hati kita tak adalah rasa shock sendiri. Orang puji sangat pun takut juga kita jadi shock sendiri. Lepas tu orang keji je pun down pula kita kan. Jadi kita perlu both side. Yang ini sokong, yang ini tak sokong. It's okay. Ini menunjukkan Allah maha baik. Dia nak balancekan hati kita. Tuan-tuan, nombor satu, kalau terima kritikan, tolong jangan anggap bahawa orang tu nak menjatuhkan kita. Jangan. Jahat kita ni, jahat kita ni. Okay? Dia kutuk kita, dia kutuk everything. Adakah dia boleh kutuk kita, dia kritik kita kalau Allah tak izin? Tapi kita kena faham, Allah lah yang sedang menghantar dia untuk kutuk kita supaya kita muhasabah diri. Kena faham tu, tuan-tuan. Takkan Allah nak hantar kambing? Kambing, kau bagi tahu dia, dia tu tulisan dia syok sendiri, boleh ke? Allah tak akan hantar kambing, tuan-tuan. Allah hantar manusia. Yang jahat tu bukan manusia itu. Dia hanyalah alat untuk Allah uji kita. Jadi kita ni janganlah fikir jahatlah, dengkilah, macam-macam kan. Kadang-kadang bisikan-bisikan tu of course datang. Tetapi kita istighfar cepat-cepat di Allah, ni ujian kepada aku, tunjukkan aku apa aku nak buat. Biasa saya akan buat macam itulah. Apabila dikritik, okay, apabila ada orang hentam, saya akan selalu minta pertolongan Allah. Ya Allah, apa aku perlu buat? Kadang-kadang kritikan dia berguna. Maknanya, betul lah, aku kena adjust. Okay, kritikan berguna. Kita belapang dada. Betul lah. Tetapi ada kalanya kritikan memang niatnya memang nak sakit hati kita. Itu kelemahan manusia, ya, macam-macam jenis. Kita rasa macam, entah aku rasa macam okay dia ni. Tak apa kot, okay je. Maknanya yang tadi kita boleh ignore saja kritikannya. Ada kritikan yang kita ambil untuk menambah baik diri kita. Ada kritikan yang perlu kita abaikan je lah. Abaikan sahaja. Jadi ceritanya tuan-tuan, perlu dengan sedar bahawa kita tak boleh puaskan hati semua orang. Perlu dengan sedar bahawa Allah cipta syurga dan neraka kerana memang ada orang baik dan ada orang jahat. Maka kita berjuanglah untuk berada dalam kelompok yang baik ni. Yang sabar. Kalau kita jumpa orang yang jahat, kita tak boleh nak kata apalah. Doakanlah hidayah untuk dia, tapi jangan sesekali kejahatan orang lain menyebabkan kebaikan yang kita tengah buat ni kalah. Ha, kita tak nak macam tu. Kejahatan dia, kita yang kalah. Kita ni dah tengah buat benda baik ni, tapi kerana jahatnya dia, maka kita menyerah kalah. Maka kitalah orang yang serugi-ruginya. Na'udzubillah. MasyaAllah. Jadi apa yang Iliana dapatkan bunda, sedangkan kalau orang kata benda biasa untuk kalau kita jadi kritik sebab kita manusia, orang maksudnya manusia yang tak sempurna, betul bunda? Sedangkan Rasulullah yang sebaik-baik manusia, ada orang juga yang membenci baginda, betul tak Rasulullah? Betul tak bunda? Jadi ini kan bunda kita kan sebagai manusia kan bunda kan? Kalau kita buat benda baik tu kalau ada orang tak suka tu benda biasa, betul tak bunda? Jadi kita kena orang kata besar hati, didik diri untuk besarkan hati kita. Anggaplah kritikan tu sebagai satu orang kata penguat dan orang kata kuat, penguat semangat kita lah untuk jadi yang lebih baik. Bukanlah downkan diri, oh aku dah kritik tak payah dah buat. Betul tak bunda? Ya betul. Allahuakbar. Allahuakbar. Bunda ni Aslam Aliza diminta nak satu tips untuk tulis puisi. Satu tips RM100 Aslam. Masuk saya dulu baru saya jawab soalan. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, puisi adalah ayat-ayat indah, ya. Kita boleh katakan puisi adalah gabungan beberapa ayat indah yang akhirnya membentuk karangan. Dia karangan dia pun bukanlah dalam bentuk macam perasa, bentuk apa orang kata perenggan, ya. Kalau puisi ni dia biasa dia ada cara yang tersendirilah. Kalau kita nak buat puisi ni, nombor satu kita kena clear kita nak tulis pasal apa. Kita nak cerita tentang mengamuk, kita stres. Contohlah ada tak buku-buku, contohlah buku pagi. Dalam buku pagi ni ada banyak puisi-puisi. Macam mana kita nak tulis puisi tu? Contohlah, ini bukan puisi tetapi ini ialah kata-kata indah. Mujahadah itu tidak mudah. Ia menuntut resah dan gelisah. Ia menuntut rasa bersalah. Mujahadah tidak semudah yang sering diungkapkan.
Ia menuntut pengorbanan. Ia menuntut benci pada sesuatu yang engkau sukai. Ia menuntut rindu pada sesuatu yang engkau jemu. Selagi engkau tidak rasa sakitnya, mujahadahmu belum bermakna apa-apa. Ha, ini contoh puisi. Okey, contoh kata-kata yang indah. Maksudnya tuan-tuan, sekarang kita nak tulis puisi, kita kena clear. Aku nak tulis pasal apa? So hari ni dalam puisi ni, saya sedang tulis tentang mujahadah. Apa dia mujahadah sebenarnya? Ha, jadi mujahadah ni sesuatu yang memang kita tak boleh nak kata, ya aku mujahadah dah. Tapi resah gelisah ni kita stres. Kita macam, kenapa aku resah ni? Itulah mujahadah. Itulah mujahadah dia. Dia kata, ia menuntut pengorbanan, menuntut benci pada sesuatu yang engkau sukai. Engkau mencintai lelaki itu contohnya. Tapi engkau kena belajar untuk benci dia sebab dia tidak halal untuk engkau. Menuntut benci kepada sesuatu yang kita sukai. Kena benci. Kita suka tengok wayang tapi kita rasa berdosa. Maka kita kena benci kepada benda tu. Begitu juga ia menuntut rindu pada sesuatu yang engkau jemu. Rindu kepada sesuatu yang engkau jemu. Maksudnya contoh solat. Solat jemu kot, bosan kot. Tapi kena rindu, belajar. Belajar rindu. Oh, namanya mujahadah. Bencinya baca Quran, malasnya, mengantuknya. Mujahadah juga mata, buka lah mata seluas-luasnya. Mengaji juga ni. Okay, walaupun jemu, kena belajar-belajar rindu. Ha, jadi ceritanya itulah nama mujahadah, sehinggalah sampai di satu keadaan di mana apa yang kita angankan itu, kita nak jadi seorang pencinta Quran, kita nak jadi seorang yang kuat tahajud kepada Allah di waktu malam sunyi, maka kita dulu berangan aja, kita paksa diri, akhirnya ia menjadi suatu yang indah, kita dah rasa manisnya mujahadah kerana kita dah dapat, oh pukul 3 pagi aku otomatik akan bangun, rindunya nak jumpa dengan Allah, rindunya nak luar segala perasaan, resah gelisah kita kepada Allah yang kita tak rasa pun kita perlukan makna lagi. Allahu Akbar. Jadi bila kita cakap pasal puisi, nombor satu message. Apa yang kita nak tulis sebenarnya? Kena clear lah. Kemudian menuntut rima yang sama. Faham tak ni? Ha, rima yang belakang tu biar sama. Contoh macam tadi saya kata, menuntut benci kepada sesuatu yang engkau cintai. Engkau cinta benda tu tapi kau kena benci. Benci, cintai. Nampak tak sama? Ha, dia lebih kurang. Menuntut rindu pada sesuatu yang engkau jemu. Rindu, jemu. Kan? Macam tu kan? Ha, jadi antara tips, Aslam minta satu tips, saya dah bagi dua tips. Iaitu yang pertama message, yang kedua main dengan rima. Okay, main dengan rima. Cuma ada satu lah saya nak beritahu. Tuan-tuan, kalau anda tulis puisi, jangan rima sama dari atas sampai bawah. Dia jadi puisi bosan gila. Dia akan jadi puisi bosan gila. Semua, dia belakang. Aku baca pun, bosan lah. Macam tu lah. Okay, jadi kita kena orang kata blend lah tulisan tersebut, biar ada yang sama, ada yang tak sama macam tu, okay? Alright. Okay, Allahu Akbar. Perkongsian sangat baik daripada Bonda. Jadi kita nak lari ke soalan yang terakhir. Alhamdulillah, akhirnya. Akhirnya boleh lari lagi ya Bonda? Masih boleh lari ya, Bonda? Masya Allah. Okay, jadi soalan yang terakhir, apa pesanan Bonda kepada anak muda yang ingin atau sedang berkecimpung dalam dunia penulisan? Begitu bunyinya. Okey, ceritanya, okey macam ni bila kita, dia masalah sebenarnya orang muda ke orang tua ke sama je, betul tak? Tak kira lah dia muda ke tua ke, sebenarnya kita sedang berdepan dengan risiko kematian yang sama. Arifah hari ni umur kata 21, 21 ke 24 Arifah? Saya lupa. 21 pun dia. 4 je saya 24 kan? Rupang umur 21. Saya umur 44. Tapi risiko kita mati sama-sama tak? Betul tak? Betul. Risiko sama. Mungkin esok Arifah mati atau mungkin esok Bunda Nur mati. Sebab mati tidak menunggu tua, tuan-tuan. Mati tidak menunggu sakit. Mati berlaku pada bila-bila masa. Mungkin sedang tidur. Okay, mungkin tengah tidur. Mungkin macam mentua saya punya ayah mati tercekik tulang aja. Okay, tengah makan-makan tercekik tulang meninggal. Macam anak murid saya, ayah dia meninggal waktu tidur. Okey, tengah elok main-main dengan anak dia, waktu tidur bangun esok so isteri kejut dah innalillah. Ada banyak cara. Okey, ada banyak cara Allah cabut nyawa kita. Jadi sekarang ni bila kita nak cakap tentang menulis, okey, inspirasi menulis, semua orang, tak kiralah muda ke tua ke, anda fikir saja tentang kematian. Anda fikir saja tentang dosa-dosa yang kita bawa dan apakah yang boleh bantu kita menebusnya. Tuan-tuan, kita tak ada banyak harta nak sedekah pada orang. Okey, kita belum tentu ada anak soleh yang akan selalu mendoakan kita. Tetapi kita ada sedikit ilmu, kita ada sedikit pengalaman.
Maka setiap kali terdetik di hati kita sesuatu, maka tulis. Tuliskan dengan niat, ya Allah, mudah-mudahan tulisan ini bila aku mati nanti dia masih boleh terus mengalirkan pahala. Walaupun aku belum mati ni dah boleh masuk dah ni, sikit-sikit, slow-slow masuk. Bayangkan tuan-tuan, kita tulis hari ni, yelah kita mati lambat lagi kata 20 tahun lagi. Tapi nak ke 20 tahun lagi tu, dah jalan pahala berapa banyak tu. Allahu Akbar, tuan-tuan dan perempuan, hargai peluang nyawa, modal nyawa yang Allah masih bagi pada hari ini. Tak kiralah anak muda atau orang tua pun. Dan saya nak bagi tahulah pasal anak muda ni, sebenarnya ramai yang rasa macam ni. Aku tak tahu pun nak tulis apa. Aku tak banyak pengalaman lagi, ilmu aku tak banyak. Mesti ada rasa macam tu kan? Dan saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Ini anak saya tulis. Ini anak saya, dia tulis masa dia form 3. Anak saya form 3, saya cakap dengan dia. Sebab saya nampak dia ni macam boleh menulis. Okay, saya kata, Anga, boleh tak Anga tulis satu cerita dalam buku Mama? Mama nak tulis satu buku. Tajuk dia ni, clear. Okay, tajuknya clear. Saya kata dengan dia, Anga tolong tulis buku satu cerita je. Apa-apa kisah yang Anga rasa mula-mula Anga benci, Anga tak suka. Tapi lepas tu Anga bersyukur sangat. Simple je saya punya arahan. Saya kata, boleh tak Anga tulis macam tu? Satu kisah. Yang benar lah, kisah benar yang sebenarnya dia tak suka, tapi lepas tu dia bersyukur sebab benda tu jadi. Tuan-tuan, subhanallah, dia tulis satu kisah. Ini saya pun terkejut. Saya baca cerita dia tu saya menangis. Dia tulis satu kisah, tajuknya Nona Manis I Love You. Nona Manis I Love You, tuan-tuan. Kisah bagaimana saya mengandungkan anak yang ketujuh. Okey, saya mengandung anak yang ketujuh. Waktu itu rupa-rupanya anak saya yang kedua ni tak suka. Sebab dia rasa macam adik dah ramai kot, 6 orang. Masa tu adik-beradik dia dah 6 orang dah. Lepas tu dia tahu saya selalu sakit. Kemudian dia tahu masa saya bersalin anak yang keenam, saya kritikal masuk ICU. Jadi dia jadi fobia. Dia takut kalau saya mati. Sebab dulu dah hampir mati dah. Kali ni dia kata yang ketujuh ni cek penyakit betul mama ni, dia kata. Doktor dah kata, doktor suruh gugurkan. Tapi saya tak gugurkan kerana saya percaya kepada istikharah. Sebab saya tanya Allah dulu, ya Allah nak gugurkan ke tak ni? Kan? Jadi kita tanya Allah, kita dapat satu keyakinan besar. Tapi anak saya ni dia sangat susah hati. Dia takut mama dia mati. Kemudian dia rasa macam, beban sungguhlah kalau jaga adik. Memang penat jaga adik kan? Jadi dia rasa tak nak adik lagi dah, letih. Tuan-tuan dan perempuan, Allah Akbar. Tetapi rupa-rupanya, okay, maknanya dulu dia tak suka. Apabila saya berjaya selamat lahirkan anak sekarang ni, dialah yang sangat rapat dengan yang bongsu tu. Dia kalau pergi, orang kata pergi sekolah, balik tu terkejar-kejar adik dia, cari adik dia sebab dia rasa macam satu kepuasan, satu kerinduan yang amat sayang sungguh dia dengan adik dia yang bongsu ni. Tu dia kata tajuk dia Nona Manis I Love You, sebab orang panggil dia Nona kan, Nona Manis. Jadi Nona Manis I Love You. Tuan-tuan, form 3. Anak saya form 3, dia boleh menulis kisah tersebut. Jadi nak cerita, adakah Arifah rasa tak ada cerita? Sebenarnya ada cerita. Cuma you perlu tengok apakah benda yang kita nak tulis tu. Dan saya nak perkenalkan juga satu buku yang mungkin Usim juga boleh buat sesuatu seperti ini. Di mana ini UKM. Tonton, ini UKM. Dia minta saya bimbing pelajar-pelajar tahun akhirnya. Okay, pengajian syariah. Pengajian Islam. Mereka buat cerita tentang tabayun. Dia buat cerita tentang tabayun. Tabayun ni apa maknanya? Selidik. Okay, selidik sebelum sebar. Jadi saya kata okay, kita guna tajuk yang agak komersial sikit. Tak naklah tulis tabayun, siapa nak beli? Betul tak? Orang tak nak beli macam buku agama sangat. Jadi dia pun tulislah, check it out. Okay, so dalam ialah kisah-kisah yang ditulis oleh pelajar-pelajar tersebut. Pelajar-pelajar tu yang tulis bagaimana pengalaman kisah benar mereka tentang tabayun. Tentang kalau tak semak betul-betul apa jadi. Bahkan ada satu cerita dalam ni yang saya baca pun saya gelak. Sebab apa dia yang tukar buat fitnah. Dia ceritakan pengalaman dia. Macam mana kesilapan dia memfitnah orang lain. Allahu Akbar. Jadi cerita ni tuan-tuan. Kalaulah, kata Iliana rasa macam tak pandai menulis lah pun dia no. Sebenarnya you boleh menulis. Cumanya kena sedikit bimbingan saja. Sebab apa saya kata boleh menulis? Sebab semua orang ada ilmu, semua orang ada pengalaman dan semua orang ada sesuatu yang boleh dikongsikan. Jadi perlu cari sedikit bimbingan. Mana nak datang bimbingan secara tidak langsung. Follow penulis-penulis. Okay, follow Bondeno. Tengok Bondeno tulis apa-apa merepek-repek dekat FB dia tu. Jadi kat situ follow. Kemudian pergilah mana-mana kursus.
ambil ilmu. Macam Aslam tadi, Aslam tu rajin tu pergi kursus bonda no. Alhamdulillah. Jadi dapat ilmu. Kita slow-slow. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, anak-anak yang sedang mendengar ketika ini, saya mengharapkan satu perkara. Jangan ulangi apa yang saya pernah buat. Kesilapan yang sangat besar. Yang mana saya buang salah satu syarat yang untuk dapat naungan di padang mahsyar. Iaitulah anak muda yang memanfaatkan, yang fokusnya pada menjaga agama, pada menyebar kebaikan kepada orang lain dan sebagainya. Saya tak ada benda tu tuan-tuan, saya tak ada benda tu anak-anak semua, dan saya hari ini, sehingga hari ini umur saya 44 tahun, saya menanggungnya dengan penuh kekesalan. Tetapi saya tak nak orang kata mengalah begitu saja, maka inilah saya cuba rebut 6 lagi kumpulan yang akan dapat naungan di padang mahsyar, iaitu antaranya bertemu dan berpisah kerana Allah. Okey, jadi itulah saya cuba bina ukhuwah. Saya cuba bina ukhuwah sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat, cuba untuk mereka sama-sama tuluskan hati bersahabat kerana Allah. Mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu sebab kita mendapat naungan di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Masya-Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Jadi orang kata kupasnya yang sangat sangatlah mendalam, dan Arifah terkena lagi kali ini. Dan sebagai akhirnya bunda, kita dah sampai ke penghujung segmen. Sedih pula. Jadi, sedih pula nak pergi sama bunda. Bunda jangan pergi bunda. Okay. Jadi untuk akhirnya bunda, boleh tak bunda bagi satu kesimpulan daripada perbincangan yang kita buat hari ini? Apa nak kesimpulan? Saya bila sebut kesimpulan, saya bagi pada tajuk lah. Okay, tajuk dia inspirasi penulis. Apa yang kita kena faham, sentiasalah menulis seolah-olah kita akan mati esok hari. Ini ialah pesanan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Okay, baru-baru ni kami buat pertemuan dengan beliau, Akademi Bonda Noor, dengan Tuan Guru Haji Hadi Awang, pertemuan tertutup, pertemuan eksklusif, di mana ketika itu nak balik ni, semua program dah berakhir, saya jumpa direct dengan Tok Guru secara in person. Saya direct, saya cakap dengan dia, Ayah Cik, boleh tak bagi saya satu pesanan khusus untuk kami di Akademi Bonda Noor. Apa Ayah Cik cakap, dia kata tulislah seolah-olah akan mati esok hari. Makna kata, kalaulah sekiranya kita tahu kita akan mati esok, apa yang kita akan tulis? Adakah kita akan tulis tentang makcik kantin tadi yang tadi tak pulangkan duit kita? Kita tak cerita benda tu. Benda tu remeh pada kita. Apa akaknya kita akan tulis? Kita akan sentiasa benda merendah diri, meminta maaf daripada orang lain, nak settle ni apa-apa masalah kita. Kita akan tulis benda-benda baik yang akan terus berikan pahala-pahala kepada kita. Allahu Akbar tuan-tuan, kita tak akan terlibat dengan tulisan-tulisan yang lara, tulisan-tulisan yang berbau lucah. Kita tak akan terlibat dengan tulisan-tulisan yang berbau fitnah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah nak beri satulah inspirasi penulis, saya sebut seperti mana di awal tadi, maka saya akhiri juga pada kali ini di pertemuan terakhir, di waktu terakhir ini, iaitulah ingatlah kematian, samalah seperti Tuan Guru Haji Hadi sebut, iaitu tulislah seolah-olah kita akan mati esok hari. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada hari ini dalam masa satu jam lebih juga ni, dapat memberi manfaat, memberi inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus menulis ataupun mula menulis. Okay, kita menulis bukan kerana kita cari duit, bukan kerana kita nak perhatian, kita nak pujian dan sebagainya, tetapi fokus kepada kebaikan. Sebab kalau kita cari duit, kalau duit tak datang, kita kecewa, kita berhenti menulis. Tapi kalau sekiranya kita memang menulis untuk menyebarkan kebaikan, untuk dapatkan pahala, maka harapan tu ada. Selama mana kita tuluskan hati kita, ikhlaskan hati kita. Jadi selama mana orang mengkritik kita, benda itu tidak akan memberi kesan berpanjangan kepada kita. Kita sedih tetapi benda itu tidak akan berpanjangan. Jadi tuan-tuan, tuluskan hati kita, menulislah untuk kematian kita dan menulislah untuk memberi kebaikan kepada seramai mungkin manusia lain, insya-Allah. Insya-Allah, masya-Allah. Orang kata pengakhiran yang sangat sangat baik, sangat sangat menyentuh hati daripada bonda. Dan Arifah nak ucapkan sejuta-juta terima kasih kepada bonda kerana sudi jadi panel aman webinar kita pada hari ini. Dan semoga Allah sentiasa melindungi dan merahmati perjalanan kehidupan bonda. Dan semoga kita boleh berjumpa lagi bonda. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi insyaAllah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul az. Terima kasih pada semua penonton. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih pada semua. Alhamdulillah. Terima kasih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Caroba, waspadalah, menempuhnya ilmu dan iman, itulah pemelihara kejayaan. Bukan mudah, penuh liku dan halangan. Tidak ada yang mustahil, yang berbeza, ada peluang cepat dan lewat. Banyak adanya, bersyukurlah dunia ilahi kepada kita. Jatuh luka itu biasa, gagal kecewa itu biasa.